kesempatan malam hari ini saya sampaikan, memang ya dari kemarin sesuai dengan komitmen ya bahwa kita akan melakukan penangkapan terhadap Pak Joko Chandra, dan malam ini sudah kita buktikan ya dengan adanya P2P dan sudah dijemput oleh Bapak Kabareskrim di Malaysia, dan saat ini adalah perjalanan. Ya, tentunya nanti masalah kronologisnya seperti apa nanti Bapak Kabareskrim nanti yang akan menyampaikannya. Tapi pada prinsipnya bahwa komitmen daripada kita semua, kita akan menangkap dari Pak Joko Chandra. Dan kenyataannya malam ini kita berhasil, dan malam ini juga dalam perjalanan menuju Jakarta. Kita tunggu saja nanti daripada kedatangan tersama Joko Chandra. Bapak pengungkapan ini sejauh mana Pak untuk kerjasama dengan Malaysia? Ya, menangkap dari Pak Joko Chandra. Dan kenyataannya malam ini kita berhasil, dan malam ini juga dalam perjalanan menuju Jakarta. Kita tunggu saja nanti. Jangan lupa subscribe ya!